yang kami sebutkan dari kedua wilayah. Jadi di sini yang akan kami rilis ada 5 kasus. Mungkin dalam kertas rilis ini ada 4. Karena satu kasus ini kebetulan masih dalam proses penyidikan, lagi dilakukan pemeriksaan calon tersangka, insya Allah sudah ada. Jadi di sini kami butuh dari sini kan dilakukan langkah-langkah kepolisian, baik dari Polres maupun dari Polsek Jajaran. Kami tentunya melakukan pencegahan maupun penindakan hukum. Jadi hal-hal yang akan kami rilis, peristiwa-peristiwa yang akan kami rilis, kami sebutkan ada 5 LP ya, 5 laporan polisi, yang dimana yang pertama